Oke, selamat siang dan salam sukses selalu dari kami Indonesia ya. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 8 bulan 9 tahun 2021. Tes oke untuk pengiriman ke Jember, Jawa Timur. Oke. Kita langsung saja ya, kita cek untuk ukuran 10. Oke, berputar. Kita mau pakai frame besar. Oh ya, tadi di sini ada ini ya, saya lupa video malah sudah dijalankan, malah videonya belum dinyalakan. Kita pasang dulu benangnya. Kita ambil gambarnya. Gambar kali ini kita pakai ada Harley Davidson. Ini boleh nanti dibuang kalau transaksinya sudah selesai. Jadi kalau bisa, oh ini jelek, ini bisa dibuang ini. Cuman kalau sudah dicopot nggak bisa ditempelin kembali gitu. Kita cek area dulu. Ini nanti akan dipublikasikan kalau sudah diterima sama pembeli, karena ini ada nomor resminya. Nah, kita langsung jalan. Lihat, berat ini belum diturunkan. Kita mau loncatin untuk dasarannya. Itu warna, dua warna ya. Nah, baru itu jalan ini. Kenapa berhenti? Oh, benangnya agak cepet. Kita pastikan benangnya kecepit ya, jangan sampai tidak kecepit. Tuh. Ini sih bukan benang apa jepit. Tuh. Skocinya belum dipasang, kawan. Sorry, namanya manusia. Nah, skocinya belum dipasang, belum ditarik lah. Ada apa ya? Ini ada apa sih? Ada apa ya? Wah, masih ada ininya, susahnya. Kita panjangin aja deh ke sini. Karena kebetulan ini ada plastik itu. Ada plastik penghalangnya. Nah, kita panggil aja dulu. Ah. Nah, begini. Soalnya ada plastiknya itu ya. Jadi nggak bisa masuk ke pisaunya, terhalang gitu. Pantesan berhenti. Jadi seperti itu, jangan bingung kalau misalnya perhatikan. Kalau atas nggak kejepit atau bawahnya memang belum dipasang, kita mundurkan. Nah, oh ini belum turun. Toko atasnya nggak dipasang. Malah diputus ya. Terang-terang banget kayaknya. Semalam mimpi apa sih? Jadi pastikan benang itu terpasang dengan betul. Sini kejepit, bawahnya juga sudah dipasang. Jangan cuma dimasukin doang. Nah, kalau semuanya sudah pas ya, pas.
adalah CNYE 900 khusus bordir, nggak bisa buat jahit. Kalau tadi kita video sudah dapat, cuman malah videonya yang nggak dinyalakan. Oh, ini kan bentar ini kita salah masang, ini enggak kejepit nih. Nih. Harusnya nomor 2 itu udah cukup. Nah, ini baru kejepit. Nah, kejepit yang sini. Oke. Ini baru kejepit nih. Ah, kencang banget bekitnya aku. Baru betul ya. Ini tangan saya yang iseng ya, jadi kalian boleh menilai sendiri. Hasilnya enggak apa-apa, sebetulnya memang enggak kecepit ada di sebelah sini, jadi kalau kita kencengin makin gede pun dia enggak akan ini, enggak akan kecepit. Nah, ini kecepit tuh, jadi kalau kita naikkan warnanya agak putih-putih keluar. Kita pakai di nomor 2. Cocok nomor 3. Oke, soalnya backgroundnya putih jadi nggak begitu ketara ya, tapi sudah baru, nggak terlalu kencang dan nggak terlalu kendor, jadi jangka satu kendor nanti nggak terjadi. Oh, ini kan sambil berjalan nanti juga kelihatan. Kalau mulai dari dekat pun bisa tuh. Okay. Oh ya, pastikan benang ya, utamanya itu saluran benangnya lancar. Betul, ya pasti itu betul. Tidak salah. Hasilnya pun tidak salah. Rapi hasilnya, lancar, nggak ada putusnya, tangannya nggak usil. Tapi benang hijau emang rapuh sekali, kemarin tuh dipakai, coba pakai kemarin gitu. Jangan disentak aja benangnya.
dari kapisan ya. Oh, dijamin lancar, yang penting pasang benangannya benar, datangnya jangan usil. Nah, saya mau makan. Oke, ternyata sudah selesai. Nah, kita bisa lihat hasilnya ya. Dijamin bagus toh. Nah. Tung, 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 tung. Kelihatan? Oh, halus. Enggak mumbul-mumbul. Ya. Akara, Aisyah, Lancar. Alpin, Andini, Alpi. Siap kirim ya. Beda. Ini jangan dibuang sebelum transaksi selesai. Oke, kita foto dulu nih. Foto dulu. Begini berarti. Kira sama kita, kira ya. Cekrek. Oke. Farza siapa? Mirel S. Farza Mirel S. Farza. Salam sukses selalu dari kami, Alin.